Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kasih sayang. Semoga rakyat Indonesia sejahtera. Yang saya hormati, Bapak Ibu Struktural Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untak Semarang, Ibu Pendamping Tim Wiradesa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Ibu Dr. Ana Jantip Sugiastuti, MSI, rekan-rekan tim Wiradesa Untak Semarang, serta rekan-rekan pengurus BEM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untak Semarang, perkenankan saya menyampaikan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan belajar bersama, sharing tentang segala hal yang terkait dengan program Wiradesa melalui media podcast. Harapan saya, harapan kami, sharing ini bisa bermanfaat untuk seluruh sivitas akademika, terutama mahasiswa Universitas 17 Agustus Untak Semarang, sehingga ke depan akan lebih banyak tim-tim Wiradesa yang bisa berperan dalam mengembangkan potensi di desa di seputar Semarang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara podcast Wiradesa dengan tema Mengenal dan Belajar Bersama Mengenai Wiradesa yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untak Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang saat ini belum bisa masuk dalam tim Wiradesa. Kedepan akan lebih banyak tim Wiradesa dari rekan-rekan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untak Semarang, Ibu Dr. Anda Nurhayati SEMM AKTCA, yang saya hormati Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Andus M. Agus Baharudin MTMM, yang saya hormati juga Ibu Dr. Anda Janti Sugihatuti selaku narasumber, yang saya hormati juga kedua mahasiswa yang lolos program Wiradesa, Mas Malik dan Mas Rahmat, yang saya hormati Ketua Senat FEB Untak Semarang, yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untak Semarang, dan juga teman-teman yang menyaksikan podcast Wiradesa ini dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kami ucapkan, karena terlaksananya acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan sedikit bagi teman-teman sekalian terkait dengan program Wiradesa. Program ini tentunya sangat bermanfaat terutama bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha dan ikut dalam pengembangan desa. Namun sebelum itu, mari kita mengulik terlebih dahulu apa sih itu Wiradesa melalui podcast ini. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu mensukseskan acara podcast ini. Saya harap teman-teman semua dapat menikmati dan menyaksikan acara ini dengan baik dan mengambil sisi positifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dekan FEB Untak Semarang Ibu Dr. Anda Nur Hayati SE MM AKT CA beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Janti Sugiastuti
SEMSI selaku dosen pembimbing Wira Desa. Yang saya hormati juga kedua mahasiswa yang lolos program Wira Desa, Mas Malik dan Mas Rahmat, serta para pemirsa yang menonton acara podcast yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan inayah sehingga kita bisa berkumpul di acara podcast bersama BEM FEB Untak Semarang. Sholawat serta salam kita ajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Acara podcast hari ini bertemakan mengenal dan belajar bersama mengenai Wira Desa. Untuk kali ini BEM FEB Untak Semarang ingin mengajak mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kita ngobrol bersama ketiga narasumber kita tentang program Wira Desa yang lolos di tahun ini. Program Wira Desa adalah kelompok mahasiswa aktif program sarjana berbagai disiplin ilmu yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa atau UKM maupun lembaga eksekutif mahasiswa dengan persetujuan pemimpin perguruan tinggi atau lembaga atau unit organisasi perguruan tinggi yang ditunjuk pemimpin pergerakan tinggi. Organisasi dimaksud adalah kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkepengurusan dibuktikan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di acara podcast kali ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih banyak untuk segenap panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat datang di acara podcast Wira Desa BEM FEB Untak Semarang. Saya Jinur Kroho selaku host pada acara podcast Wira Desa pada kesempatan kali ini akan membawakan acara podcast Wira Desa yang bertemakan mengenal dan belajar mengenai Wira Desa. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin saya ada pepatah, maka tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan ketiga narasumber. Itu yang pertama Ibu Janti Sugiyastuti SEMSI. Apa kabar Bu? Beliau adalah dosen pembimbing program Wira Desa tahun 2021. Beliau lahir di Semarang 7 April 1963. Memiliki pendidikan S1 di Untak Semarang dan S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau juga pernah mengikuti pengalaman seperti di seminar, prokarya maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Beliau juga mempunyai penghargaan sertifikat dosen, yaitu dosen dari Dikti pada tahun 2010, juga mempunyai pengalaman organisasi mengikuti Ikatan Sarjana Ekonomi sebagai anggota pada tahun 2010. Untuk narasumber yang kedua yaitu saudara Mas Ahmad Malik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Ahmad Malik adalah mahasiswa MB Prodi Akuntansi semester 5. Beliau adalah peserta program Wira Desa pada tahun 2021. Beliau juga merupakan seorang aktivis di kampus dan juga beliau merupakan mahasiswa bidik misi di Untak Semarang. Untuk yang selanjutnya yaitu ketiga narasumber yaitu saudara Mas Rahmat Bagus Santoso. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Untuk profil yang ketiga Mas Rahmat Bagus Santoso, beliau juga merupakan peserta program lolos Wira Desa pada tahun 2021. Beliau juga merupakan teman sekelas di Mas Ahmad Malik ya Mas? Iya. Beliau juga seorang aktivis maupun mahasiswa bidik misi juga. Mungkin langsung saja ke pembahasan kita yaitu acara podcast tentang Wira Desa. Mungkin di sini para penonton itu masih bingung Bu Mas tentang apa itu Wira Desa dan mungkin ada sebagian yang sudah tahu.
tetapi banyak sekali mahasiswa itu kurang tahu tentang wira desa. Nah, itu kalau dari Ibu Jati sendiri pengertian wira desa dan latar belakangnya seperti apa ya, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, mahasiswa yang sudah semangat untuk mengenal apa itu wira desa ya. Karena pada saat ini kalian sangat dibutuhkan untuk berperan di dalam kegiatan wira desa ini. Karena ini merupakan suatu program menuju pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana mahasiswa perlu peran aktifnya di dalam kemasyarakatan, khususnya untuk membantu pemberdayaan desa yang mempunyai potensi-potensi tertentu untuk kalian dampingi sebagai mahasiswa yang mempunyai berbagai macam motivasi, khususnya untuk mendampingi masyarakat di dalam membangun desanya, agar desanya itu bisa menjadi desa unggulan di dalam mendapatkan suatu kemanfaatan untuk warganya, khususnya untuk para UKM. Gitu. Itu sekilas infonya seperti itu ya. Untuk lebih mendetailnya ini nanti kita akan kupas tuntas tentang wira desa, karena ini mengajak kalian untuk bisa bermasyarakat secara bergabung gitu ya, tidak mandiri, tapi ini ada satu kelompok mahasiswa yang nantinya akan mendampingi warga desa yang mempunyai potensi. Begitu ya, Mas Haji. Jadi mungkin sepertinya Bu yang saya dapat simpulkan tadi bahwa para latar belakang dari wira desa itu adalah peran dari mahasiswa dalam membantu membangun desa itu sangat sangat banyak sekali ya Bu. Iya, inovasi kalian ya yang kita butuhkan untuk bisa berkreasi. Dengan inovasi itu kalian nanti bisa mengamalkan, menambahkan ilmu-ilmu yang ada di pedesaan itu mempunyai potensi sumber daya manusia yang luar biasa, ditunjang dengan sumber daya alam yang dia miliki. Nah ini nanti juga kalian akan berperan seperti apa ya. Ini nanti kita perlu ada pendampingan untuk kalian, tidak dilepas begitu saja sendirian ya. Kalian di dalam nanti berkegiatan di dalam membangun wira desa itu tadi ya, karena ini kan berkaitan dengan masyarakat ya. Tentunya kita kan tidak bisa sendirian sebagai mahasiswa dan tidak sendirian dengan dosen, tapi ini nanti ada beberapa UKM yang ada di pedesaan itu dan juga lembaga-lembaga yang ada di desa. Jadi ada kerjasama antara perguruan tinggi, kemudian ada lembaga masyarakat dan juga ada pemerintah gitu. Terima kasih dari Ibu Senti. Mungkin selanjutnya kan ini kan juga program wira desa kan dari mahasiswa. Mungkin dari perwakilan dari mahasiswa serta Mas Ahmad Malik untuk menjawab pertanyaan yang sama tadi. Ya, terima kasih. Sebetulnya yang diberikan kepada saya gini, sebelumnya wira desa itu kan program dari Dikti, yang dimana program ini baru ada pada tahun 2021 dan ini pertama kalinya, dan alhamdulillah di universitas kita menjadi salah satu universitas terpilih dari 84 PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Prestasi dari UNIF kita sebagai Unair Semarang, yang dimana program ini baru berjalan, alhamdulillah kita lolos gitu. Nah, ini kan program wira desa sendiri itu bertujuan untuk menumbuhkan UKM-UKM yang ada di desa. Karena apa? Kita sadar bahwa perekonomian kita bisa maju, bisa berkembang itu karena adanya UKM. Nah, dengan kesadaran tersebut, maka pemerintah mengadakan program wira desa yang dimana di situ ada PTN, BTS bekerja sama dengan UKM-UKM yang ada di desa. Nah, sedang melihat potensi dan kelebihan yang ada di desa, apalagi UKM-UKM-nya kan pasti mempunyai
produk unggulan. Nah, produk unggulan tersebut apa ada kendala? Nah, kalau ada kendala, kita sebagai mahasiswa, terpilih sebagai warga desa, kita turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Akhir apa UKM tersebut bisa berkembang dengan pesat dan maju. Itu sih dari saya mungkin. Ada tambahan dari Mas Ahmad? Ya, mungkin dari Mas Ahmad ada tambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program Wira Desa sendiri, Wira Desa sendiri berasal dari wiranya itu wira usaha, yang berarti itu merupakan program dari DD. Guna apa? Guna menumbuhkan dan mengembangkan wira usaha UMKM yang ada di desa-desa yang memiliki potensi-potensi seperti sumber daya manusia, sumber daya alamnya yang ada di desa tersebut. Nah, dengan begitu pemerintah mengadakan program Wira Desa itu guna untuk selain mengembangkan itu kita sebagai mahasiswa itu supaya lebih berpikir untuk inovasi dan kreativitas. Jadi adanya kolaborasi antara ormawa dari perguruan tinggi dan juga masyarakat di desa tersebut. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari apa pengertian Wira Desa itu seperti program yang masih dari DITI pada tahun ini yang terlaksana pada tahun ini 2021 yang bertujuan untuk mengembangkan UKM di desa dan bekerjasama dengan BTS atau BTN yang kurang lebih segitu ya. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya itu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat wirausaha pada kaum pemuda? Kalau dari Ibu Jati, kurang lebih seperti apa ya, Bu? Iya, ini untuk menumbuhkan jiwa wirausaha untuk para pemuda, khususnya kalian sebagai penegak negara yang bisa memajukan suatu negara itu bisa mandiri, gitu ya. Terutama di daerah-daerah ini kalian yang pertama ada niat yang harus bisa kalian lakukan. Ini dari niat dulu dengan berkegiatan yang harus kalian lakukan. Pemuda harus giat untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat. Nih, jadi kita punya senjatanya itu akik sebenarnya ya. Tapi bukan akik yang berkilo-kilo yang dipakai untuk bergaya-gaya ya. Tapi itu sudah muncul di dalam diri kalian sebagai pemuda dan pemudi bangsa yang sudah dari kecil itu sudah ada. Yaitu kalian harus mempunyai aktivitas. Jangan mudah untuk terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Aktivitas ini bisa kalian gali dari hobi kalian semua. Kalian mempunyai hobi apa? Ini aktivitas yang harus kalian lakukan. Dari hari ke hari itu harus bisa kalian lakukan. Aktivitas itu semakin baik ya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Itu A-nya yang pertama, aktivitas. Kemudian yang kedua itu komunikasi. Penting sekali ini komunikasi. Kalian kan punya keterampilan untuk bersosialisasi ya. Dengan melalui komunikasi itu kalian ingin kenal dengan seseorang kan mesti tanya baik melalui pertanyaan lewat mulut lewat jari-jari ya sekarang kan sudah terampilnya jari-jari itu ya komunikasi lewat komunikasi media apa saja ya jadi ya iya temannya kan ini komunikasi dari lokal sampai mancanegara. Kalian di sini temanmu ada di negara mana-mana. Dengan bahasa yang tidak kalian sebutkan, kalian juga bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya. Itu dengan gambar pun kalian juga sudah bisa berkomunikasi. Ya, itu K-nya ya. Nah, I-nya apa? Inovasi. Kalian dengan komunikasi menemukan teman-teman, ada gadget yang bisa kalian baca, ya.
suka buka YouTube, suka baca WA, ya. Itu kan informasi yang banyak kalian dari untuk bisa menumbuhkan inovasi. Tadinya nggak bisa bikin tape misalnya, singkong itu apa sih? Nah, apa direbus saja? Nah, lihat itu mau bikin tape, iya, pengen masak apa ya? Nah, apalagi di daerah kalian itu ada saja yang bisa dimanfaatkan. Itu tadi dari hasil kebun ya, ketela gitu ya, yang punya ibunya bikin ketok saja. Sekarang kalian bisa bikin stick ya melalui ketela. Itu inovasi, ya, ya kan? Nah, terus sekarang bunga-bunga yang ada di daerah kalian itu juga bisa dimanfaatkan untuk jadi makanan. Kembang turi dulu itu juga nggak pernah ada yang lihat. Kembang turi itu apa tuh? Kalian mungkin tidak tahu ya. Nah, sekarang kan, oh itu ada bunga yang bisa kita petik, kita coba untuk kita makan. Iya, laku ya. Iya, ini Mas Marisma sukanya lagu-lagu ya. Nah, dari hasil kebun kalian itu saja itu bisa menjadi inovasi kalian. Ya kan? Itu. Jadi kalian bisa menciptakan segala sesuatu melalui komunikasi ini tadi. Alatnya sekotak kecil ini kita bisa muncul berbagai inovasi. Nah, inovasinya tidak harus untuk sendiri, tapi bisa untuk dikembangkan tadi ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu kreativitas. Ya kan? Sudah ada inovasinya, kita tinggal mengkreasikan, mau dibikin apa ini? Nah, kalau misalnya cuma bikin gedok jambal dulu ya, gedoknya harus ada topping-toppingnya begitu ya. Kembang turi tadi itu ya. Nah, kalau dikreasikan menjadi suatu makanan yang mungkin kalian nggak pernah merasakan jadi seneng ya. Yang lagi booming ini kecombrang, ya. Apa itu? Itu bunga. Coba nanti dilihat di YouTube. Yang belum tidak mengenal bunga kecombrang di daerah kalian itu banyak sekali tidak dimanfaatkan. Ini kemarin saya lihat di TV kecombrang kok bisa dijadikan jus. Padahal dulu itu cuma dimasak, direbus, kasih sambal apa itu pecel makan. Tapi sekarang bisa dijadikan sirup. Nah, itu jadi inovasi. Akhirnya lengkap ya. Jadi jangan hanya pakai ake yang beriannya gede-gede gitu ya, tapi tidak ada manfaatnya. Itu pemuda yang harus bisa menggunakan ake untuk dihias setiap hari, semakin kinclong. Nah, ini muncul lagi berwira usaha kalian. Kalau nggak berkreasi itu kayaknya kok rasanya nggak nyaman gitu ya. Tidak sesuatu yang diciptakan. Kurang ada rasa gede gitu. Update setiap saat gitu ya. Tidak memanfaatkan otak secara lebih gitu. Jadi update lah ya setiap hari untuk memunculkan apa yang harus kalian kerjakan sehari-hari untuk berkreasi, untuk berkomunikasi, jangan diam saja ya. Itu untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang paling dasar, yang tidak harus menggunakan duit itu katanya ya. Iya. Betul Mas Haji ya? Nah, katanya kalau nggak ada duit ya nggak semangat loh Bu. Misalnya ada duit itu karena akeknya tadi, aktivitas ya, kalian belum bisa membuat, kalian punya teman yang sudah membuat. Aku mau pinjem, tak jualkan boleh gak? Nah gitu ya, coba. Tadi mau pinjem dijualkan harganya tadinya ditawarkan 1000. Kalian kan bawa bersama kesini kan tidak hanya menawarkan 1000 tuh. Nah berarti ongkos, tawarkan 2000. Nah gitu ya, masalah nanti ditawar gak apa gitu ya. Nah ini kan sama komunikasi ya, untuk melatih kalian itu untuk lebih percaya diri, kumpul dengan orang-orang, tidak bisa membuat tapi bisa menjual. Ini barangnya kok bagus banget toh, siapa dulu yang bawa? Nah kan gitu ya, itu menumbuhkan jiwa wirausaha kita untuk bisa tidak merasa takut, tidak merasa sendirian begitu ya. Jadi itulah jiwa wirausaha yang harus kita bentuk, tidak harus dengan uang tapi dengan niat dan akiknya yang semakin
dipakai di mana-mana ya, bisa tampil. Jadi kalau foto jangan sendirian, mesti bawa bendera. Nah, bendera ditutup. Apa sih ini? Itu strateginya ya. Jadi jangan salah fokusnya, dilihat orangnya tapi ponselnya. Jadi kan lihat di sepatunya menjadi itu ya, meskipun belum mandi tapi kan sudah ada bendera yang itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan kalian, jangan hanya terbentur dengan money, uang. Jadi sebagai ini, mindset kita itu harus dirubah. Kita sudah mulai bisa mencari uang itu dari kecil sebenarnya ya. Jadi kalau sekarang sudah semakin tumbuh dewasa, itulah masanya kita untuk berkembang, untuk bisa mandiri. Nah, kalau sudah untuk diri sendiri, tentunya untuk lingkungan juga. Begitu Mas Haji ya? Jadi untuk apa, baik cara menumbuhkan rasa semangat wirausaha yang terutama itu dari pemikiran kita, yang terutama niat komunikasi baru inovasi yang baru sebenarnya itu money atau uang. Soalnya juga kalau uang menurut saya itu bisa dicari dari ketiga tadi, yang berikut kita niat komunikasi dan inovasi, kita juga bisa menghasilkan uang. Tapi saya tahu mungkin untuk dari Mas Rahmat Bagus mungkin bisa menjawab bersama pertanyaan yang sama. Mengenai itu, mungkin saya akan mengambil dari budaya Jati, mungkin hampir sama. Selain dari itu, kita harus juga bisa menumbuhkan rasa peduli, entah itu peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama. Karena dengan rasa peduli itu, misalkan peduli terhadap lingkungan, dengan adanya lingkungan itu kita tidak akan merusak sumber daya. Kalau misalkan begini, kita ya merusak lingkungan itu, kita kan misalkan jadi merah itu ya roda kita. Nah, kita harus baik-baik menjaga roda kita, karena itu sebagai menjaga kualitas jahe. Ya, menjaga kualitas jahe, menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, merawatnya gitu. Terus juga peduli terhadap sesama kita sebagai manusia, karena siapa tahu kita semua itu menjadi konsumennya gitu. Jadi kita harus menjadi positif terhadap orang lain. Kalau ada dua orang tipe itu, positif dan negatif, mungkin misalkan dalam suatu kelas itu ada suatu guru. Guru itu akan mengingat orang yang teladan dan orang yang nakal gitu. Jadi begitupun juga kita sebagai wirausaha itu juga harus mempunyai sikap positif terhadap semua orang. Karena apa? Dengan berpikir positif, konsumen kita akan menarik dengan produk-produk yang akan kita ciptakan, yang kita pasarkan, yang kita inovasi. Jadi itu, kalau kita berpikir negatif, mereka tidak akan membeli produk yang kita jual, yang kita pasarkan. Karena apa? Pikiran orang-orang pasti, wah, yang jualan orangnya kayak gini gitu. Jadi jangan tumbuhkan rasa negatif di hidup ketiga. Iya. Kita akhir apa, mereka orang-orang itu memandang kita itu yang positif thinking terus, melihat kita seneng, melihat kita itu enak gitu loh, enggak kebanyakan negatif gitu. Jadi yes, kalau kita pemasaran itu lebih enjoy, lebih banyak lagi enggak gitu. Iya. Ya harus positif thinking untuk pemasarannya. Cuma dari awal itu harus positif thinking karena untuk menjalankan pemasaran gitu. Itu saja dari saya. Mungkin ada teman. Ya, ada teman dari Mas Malik, silakan. Jadi kita kan harus bisa merubah mindset kita. Terima kasih ya. Kita harus bisa merubah mindset kita, pemikiran kita. Kita pandai-pandai melihat peluang.
yang dimana di situ kita ada peluang harus kita bisa manfaatkan agar apa menjadi sebuah produk, sebuah hasil yang bagus bagi kita. Contohnya kemarin kan kita waktu wira desa itu kan kita lihat potensi yang ada di desa Sedangmulyo, penelitian kita kan di Sedangmulyo. Nah Sedangmulyo itu mereka sudah mempunyai produk, sudah mempunyai produk unggulan, produk mereka sudah banyak, tapi mereka kalah di pemasaran, terus kalah di masalah produk jahenya sendiri, kualitas jahenya sendiri. Nah kita melihat kelemahan tersebut, maka kita akan terjun ke sana, kita akan perbaiki sana. Contohnya kemarin, jahenya nggak bisa besar-besar mas, jahenya kecil-kecil. Kita kasih pupuk, kita kasih komposisi pupuk agar apa jahenya bisa tumbuh subur, bisa besar-besar. Akhirnya apa produk yang kita hasilkan lebih bagus juga dari produk-produk sebelumnya. Itu sih yang pengalaman kemarin. Nah, terus kita sebagai mahasiswa itu tidak berpikir mencari pekerjaan, tapi apa? Menciptakan. Kita sebagai mahasiswa itu harus bisa berpikir bagaimana kita menciptakan peluang pekerjaan bagi orang lain dan diri kita sendiri. Jadi yang kita kalau udah lulus kita calon CPNS, kita gini, kita daftar di perusahaan ini. Nah itu kan kemarin, tapi untuk sekarang ini kita setelah kita mendengar wira desa, kita sudah mendengar tentang wira usaha, harus kita bisa berpikir kita harus bisa menciptakan usaha sendiri. Kita tidak boleh mendesak, tapi kita menciptakan seperti itu. Dari rekan-rekan kalian yang sudah melaksanakan program wira desa kemarin, yaitu dengan adanya kerjasama mereka yang sudah terbentuk setiap saatnya untuk melakukan aktivitas yang ada di desa itu, sehingga mereka itu muncul pemikiran yang positif bahwa mahasiswa sekarang ini tidak harus menunggu menjadi pegawai, tapi kita akan jadi pengusaha. Nah itu yang akan tercipta oleh kalian setelah nanti melaksanakan wira desa, karena di sini wira desa itu sudah menanti kehadiran kalian sebagai mahasiswa, khususnya yang ini mulai semester 4 ini ya. Nah jadi waktu yang sangat tepat ini Mas Malik ya, dan juga Mas Man ini juga pada saat semester 4 kemarin ya, kita ada sosialisasi tentang kegiatan wira desa, sehingga mindsetnya langsung berubah dengan kegiatan yang dilakukan selama mengikuti program wira desa. Tidak ingin jadi pegawai, tapi ingin jadi pengusaha. Ya, itu, ya. Jadi kalian harus bisa menciptakan dari diri kalian sendiri bahwa kalian juga pasti bisa, begitu ya. Baik, terima kasih dari Bu Janti, Mas Mahdi, Mas Ahmad. Tadi saya telah mendengarkan jawaban dari beliau-beliau. Tadi juga ada menyinggung soal apa itu hasil program wira desa. Nah, yang saya lihat dan saya tahu di khususnya di FEB dari Mas Malik dan Mas Ahmad itu mengikuti program wira desa ini. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu menghasilkan produk apa dan sistemnya itu bagaimana dalam program wira desa ini. Mungkin dari Mas Malik terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Gini, kemarin kan waktu sebelum kita pengabdian di wira desa di Sedangmulyo, Kelurahan Sedangmulyo, itu kita sudah punya produk sana, kita sudah memahami keunggulan dan kelemahan produk sana apa, terus kenapa kok bisa kemarin bisa sampai melejit, tapi akhir-akhir ini kok turun menurun sampai gratis, sampai mereka itu mau belum tikar, sudah tidur mereka. Ya akhirnya karena adanya program yang bisa ini akan terjadi, kita bangunkan lagi, kita bangunkan, kita beri semangat lagi, ini loh, ayo kita bangkit lagi. Nah kemarin kan di sana ada yang namanya sirup jahe, itu produk unggulan dari sana. Itu produknya sangat bagus sekali dan kita rasakan sangat enak juga. Ada rasa jahenya, terus ada rasa apa manisnya juga dapat gitu, imbang. Terus kemarin sini apa Mas Aji juga mungkin pernah mencobanya yang sirup jahe atau dari yang lain. Nah, itu kan ada rasa komunikasi sendiri. Jadi jarang orang yang menciptakan produk tersebut. Kita sudah tahu keunggulannya kan.
Nah, kita sana, kita sosialisasi bahwa ini di UMKM tersebut sudah ada produk unggulannya, ayo kita berikan lagi dengan kita tambahkan produk lagi, terus kita kasih tahu pemasaran yang lebih bagus lagi, terus kita kasih tahu komposisi pupuknya agar jadinya bisa besar-besar, jadi panennya itu bisa maksimal. Dan tadinya mereka itu mengeluh ke kita, mas ini panennya satu polybag itu 1/4 kilo, dengan adanya kita itu bisa sampai hampir 1 kilo kemarin. Nah, dengan apa komposisi pupuk yang bagus, terus dengan tanah yang subur juga, kita carikan pupuk-pupuk dan di situ harganya murah tapi bisa mengembangkan jahit dengan bagus. Terus pemasaran yang mereka belum pakai digital marketing, terus kita kasih pengalaman masalah digital marketing, kita kasih tahu tentang digital marketing, akhirnya pemasaran juga bagus. Selain digital marketing, kita juga buka stand. Nah, kemarin kita sempat buka stand di Banjir Kanal, terus di Kota Lama juga. Nah, setelah itu kita kenalkan produk ke masyarakat, akhirnya masyarakat mengenal kita. Nah, kelemahannya kita kemarin itu di BPOM, masalah BPOM itu kita dipermasalahkan di situ. Nah, kita tadinya mau bantu, sudah kita bantu, cuma ini kendalanya antara jahit ini bikin jamu atau dibuat makanan dan minuman. Nah, kan jamu itu kan golongan jamu atau makanan obat-obatan. Nah, sedangkan obat-obatan sendiri kan prosesnya lama untuk di BPOM, ketat. Nah, maka dari itu kita belum bisa membantu. Mungkin dari pihak universitas bisa membantu untuk itu. Kemarin dari pihak sana mengusulkan itu, terus apa kerja sama antara STP juga kan, Bu? Iya. STP itu kita, mereka inginnya STP kerja sama dengan sana agar apa bisa meneliti produk-produk sana, lab STP maksudnya, agar produknya bisa lebih berkembang dengan baik lagi untuk di pemasaran, kan bisa meningkatkan pemasaran juga, terus meningkatkan daya beli pada masyarakat. Itu sih kemarin kendalanya kayak gitu, terus kita kasih solusinya kayak gitu. Cuma ada beberapa yang kurang dari kita. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat tahun berikutnya agar permasalahan tadi bisa diatasi. Terima kasih, itu dari saya. Ya, mungkin saya menanggapi dulu ya, Mas. Jadi program kemarin itu program Wira Desa, itu penanaman jahit dari penanaman dari pengolahan dari jahit merah ya, Mas. Ya, itu dari penanaman, ya. Awal penanaman terus produksi sampai pemasaran. Itu ya, kurang lebihnya itu, soalnya kita juga Wira Desa kan Wira Usaha dari desa. Iya. Ya. Dengan adanya program ini, kita manfaatkan dana semaksimal mungkin untuk desa tersebut agar apa? Bisa berkembang dengan baik lagi, yang tadinya mau tidur lama, kita bangunkan lagi agar ada semangat untuk berusaha. Ini dari Mas Ahmad Bagus, ada tambahan? Ya, mungkin karena dari Wira Desa dari Kampung Jolinya sendiri itu kurang adanya, karena masih tidur ya, karena juga dalam keadaan COVID-19 itu, jadi kita menumbuhkan kembali dengan adanya program sosialisasi kewirausahaan yang kemarin kita sudah laksanakan, dan juga pembibitan yang kemarin, terus juga bazar, dan juga kita juga ada inovasi produk, yaitu kemarin pinting jahit dan juga coklat jahit. Karena ada masalah BPOM itu, dalam kan BPOM itu harus ada rumah produksi dan juga lab. Terus karena itu kan untuk menaik rumah produksi itu kan masih UMKM kecil lah, jadi belum bisa memenuhi. Ini saya mau tambahin sedikit untuk masalah rumah produksi ya. Kemarin itu dari sana ya, mohon maaf ya Mas Ramad Sabotong, itu dari sana, dari UMKM-nya sendiri itu sudah kerjasama dengan Balai Kota untuk mendirikan rumah produksi. Itu sudah dibangunkan. Nah, kita kan enak, jadi jalannya kan enak. Seharusnya cuma terkendala dengan COVID itu, maka rumah produksi digagalkan. Nah, di sana ada rumah produksi, itu masih skala kecil. Lalu masalah skala kecil
itu untuk mencari nomor BPOM itu agak sulit. Karena apa? Kehigienisan, terus semuanya tuh dinilai semua. Kalau apabila ada salah satu yang kurang itu nomornya tidak keluar. Nah, itu kemarin kendala kita. Dan ya, untuk rumah produksi itu kita membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Gak sampai kalau dana wira desa kita untuk bangun rumah produksi yang besar. Ya, itu tadi kendala yang disampaikan oleh Mas Romat maupun Mas Malik ya. Nah, bisa terjadi ditegaskan bahwa di dalam program Wira Desa ini, kita kan tadi sifatnya mendampingi desa, ya, mendampingi desa. Kebetulan kemarin objek yang kita ambil itu, alhamdulillah, desanya itu sudah mempunyai potensi untuk produknya. Tapi ada beberapa kendala yang dihadapi, karena ini desanya itu desa yang menghasilkan bahan baku yang berupa jahe merah, dimana jahe merah itu tergolong bukan lagi untuk makanan dan minuman saja, tapi tergolong menjadi obat-obatan. Sehingga untuk produk yang sudah dihasilkan itu ada yang bisa masuk ke makanan dan minuman seperti sirup dan makanan yang sudah ada, itu sudah ada VIRT-nya yang saya kemarin ya, itu sudah ada VIRT-nya, tapi pemasarannya karena daya beli masyarakat itu menurun sehingga dengan kondisi COVID itu mereka juga mengalami penurunan, bahkan sampai dia tertidur, artinya dia tidak melakukan usaha selama beberapa waktu. Sehingga kita datang ke sana ingin membangunkan para UKM itu untuk bangkit lagi. Nah, bangkitnya ini alhamdulillah disambut baik dengan warganya di sana, UKM-UKM-nya, untuk bisa mengembangkan usaha dengan tambahan ini surat izin dari Badan POM, pengawasan pengobatan dan obat dan makanan. Tapi ini memang untuk perizinan khususnya Badan POM itu tidak semudah yang kita bayangkan melalui beberapa proses. Makanya nanti kalau kita mau melakukan wira desa lagi, kita harapkan itu ada kolaborasi yang secara konsekuen ya. Tidak hanya dari ekonomi saja, tapi mari kita bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang lain sehingga fasilitas yang akan kita gunakan itu lebih lengkap. Kemarin itu memang alhamdulillah karena ini perdana ya, jadi kita mencari mahasiswa untuk lain fakultas itu memang susah sekali ya. Ada itu sudah alhamdulillah. Nah, kemarin itu dari FTP kita ya, kolaborasinya dengan FTP. Alhamdulillah dengan kolaborasi itu yang kita dibidik oleh DITI itu memungkinkan. Karena kita selain ada akuntansi, ada manajemen, ada FISIP, ada FTP ya, yang kelihatannya ini bisa bekerja sama. Jadi di dalam satu kelompok itu terdiri dari 10 orang itu saling mendukung ya, dari berbagai ilmu yang kita nanti akan sampaikan. Kebetulan ini didominasi dari ekonomi, sehingga kita bisa memberikan inovasi dan kreasinya itu dari segi pembuatan produk, diversifikasinya produk, keunggulan produknya, kemudian perizinan yang bisa sudah ada untuk bisa dijadikan sebagai alat market ya, marketingnya bisa jalan. Karena kalian ini yang sudah jalan ini, Mas Malik dan Mas Roma dan teman-temannya itu membuat dobrakan untuk membuat suatu personal selling. Nah, ini luar biasa. Mereka membantu memberikan contoh pada mereka untuk melakukan personal selling di tempat-tempat wisata. Kemarin itu dengan kita berwisata, teman-teman kita ada di Banjarkanal, ada yang di Kota Lama, kemudian ada yang menggunakan media elektronik, media-media yang disediakan untuk pemasaran. Itu sebagai media yang bisa membantu mereka di dalam pemasaran. Nah, ini nanti kendalanya kita lagi berdekatan dengan pemerintah untuk bisa meningkatkan semangatnya UKM itu, juga kita lagi mengusulkan untuk Badan POM-nya. Tapi ini dalam proses. Insya Allah nanti kalau kita
didanai lagi ya. Makanya kalian harus siap-siap nih ya. Nah, ini sudah diperkenalkan program seperti ini, kegiatan yang mengasihkan untuk kalian ya, aktivitas yang menggugah kalian itu untuk bangkit ya, itu juga menyenangkan karena kan tidak sendirian tuh ya, berkelompok 10 orang ya, kemana-mana bareng-bareng, ada masalah ditanggung bareng-bareng, dikomunikasikan ya, ini penting sekali. Nah, ini sehingga kita mengharapkan yang semester 4 nih sudah mulai nanti ya, semester 4 kan semester 4 tuh ya, sudah mulai punya teman-teman yang bisa kita ajak, yuk kita mau meneruskan programnya yang pertama itu belum selesai gitu ya. Kemarin diversifikasi produknya membuat enteng-enteng yang pertama dibuat itu bisa dilihat ya, lu kok kayak begini, bikin yang bagus lagi. Jangan salah kalau ini pembimbingnya Cariwis ya, karena untuk memotivasi kalian juga tampil di sana itu menunjukkan hasil yang maksimal ya, tidak memalukan. Nah, makanya teman-teman Matmali yang putri-putri itu rajin belajar untuk membuat produknya semakin cantik ya. Nanti tinggal kemasannya ya. Kemasannya nanti kita akan buat dari kemasan yang menarik. Kemudian PIRT-nya karena sudah ada sehingga kita tinggal melanjutkan. PIRT itu gampang, di Dinas Kesehatan kita sudah ada nomor yang ada di sana, kita tambah produk apa saja nanti kita tidak banyak proses ya, tinggal ini nanti kita bagaimana untuk menunjukkan Badan POM dan halalnya ya, itu. Nah, ini semangat untuk kalian semua, persiapkan kalian untuk bisa maju nanti mungkin di bulan Maret ya. Bulan Maret itu sudah mulai ada undangan ya, sudah ada pemberitahuan dari Dikti untuk bisa mengajukan proposal, prosesnya tidak memudar tuh ya. Jadi nanti kita akan melakukan sosialisasi lagi ke depannya untuk mempersiapkan kelompok-kelompok yang ingin menikmati di lapangan bersama UKM itu seperti apa, begitu ya. Jadi saya menanggapi ya Bu, jadi kita itu mendapatkan informasi dari undangan Dikti ya Bu, dan itu nanti dari UNTAD akan mengadakan sosialisasi untuk memilih peserta yang mengikuti program Wira Desa. Dan yang saya tahu juga kelompok dari Wira Desa itu 10 orang ya Bu. Nah, itu dan harus maksimal semester 4 ya Bu. Minimal harus semester 4 ya. Maaf. Nah, tadi ya saya mau menanyakan juga itu bagaimana selain melalui dapat undangan dari Dikti, kita tuh semisal mau cari tahu Wira Desa itu dapat informasi itu dari mana Bu selain dari Dikti? Kita apa? Buka web dari Dikti, terus kita ikut Instagram dari Dikti. Saya lupa nama Instagramnya, coba saya. Ya, untuk Instagramnya itu bisa buka aja di Instagram, cari Bina Desa Dikti. Bina Desa Dikti itu ada program Wira Desa, Bina Desa, dan juga PHP 2D. Program PHP 2D itu PHP 2D. Lupa saya, maaf. Itu emang sedari dulu untuk pelafalan tadi PHP 2D. Itu saya sangat lupa sejak bulan balik. Itu kan juga program dari Dikti juga kan. Nah, itu sama kayak Wira Desa. Apabila kemarin kan UNTAD juga lolos gitu kan Bu. Apabila kita lolos Wira Desa, lolos itu tadi daripada salah kamu kan itu lagi kebenarannya. Saya untuk pelafalan itu sangat sulit sekali pula. Kita bisa cari informasi di Bina Desa tadi, kita gali-gali informasi apa saja persyaratannya. Nah, itu ada sebuah di situ. Terus apa kriterianya bisa di
setuju oleh DD, diterima oleh DD, disita dan semua. Itu informasi tentang lomba-lomba mahasiswa ada banyak sekali di situ. Yang belum follow bisa di follow untuk kita semua agar manfaat bagi kita. Ya, rajin-rajinlah kalian membuka di situsnya Dikti, khususnya PHP2D, yaitu program holistik pendampingan dan pemberdayaan desa. Nah, itu nanti kalian dengan informasi itu akan bisa melihat bagaimana cara pembuatan proposalnya, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, begitu ya. Sehingga kalian untuk mempersiapkannya itu tidak mendadak, karena kita harus mencari lokasi-lokasi tertentu yang bisa kita berdayakan, ya. Semoga dengan semangat kalian nanti kita bisa ikut berkompetisi lagi. Jangan takut kalau itu ditolak. Lah belum mengajukan proposal kok sudah takut, ya. Nah, sekarang kita mulai coba nanti kalau sudah ada informasi dibukanya program Wira Desa, kita nanti akan mensosialisasikan kembali. Dengan sosialisasi, kalian sudah punya mindset-nya bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan itu seperti apa. Nah, di pagi hari ini kalian sudah terbuka wacananya, ya. Sudah jelas semuanya? Ada yang mungkin perlu dipertanyakan mungkin Mas Satya? Ada yang lain lagi mungkin? Jadi gini ya Bu, kita kan sebagai mahasiswa, nah mungkin ada beberapa yang sangat melek terhadap informasi dari DT ataupun yang tidak. Nah ini dari mahasiswa ada yang bertanya ini Bu, salah satunya itu tentang pertanyaan itu untuk cara mendaftar, berarti semuanya ada di linknya PHP2D. Mohon maaf saya juga seperti itu mas Ahmad. Jadi untuk kriteria tadi sudah disampaikan ya seperti tadi ya Bu, dan mungkin yang sini saya mau tanyakan lagi itu ada prosedurnya itu yang lebih menekan lagi supaya bisa kita lolos atau bisa mungkin itu kurang lebih apa ya Bu? Nah ini yang bisa kita pahami bahwa biar kita lolos itu yang pertama doa ya. Doanya tapi kok mikirnya yang lain-lain kan, doanya nggak sampai ya kan, mohon untuk semua headset kita itu fokus gitu ya. Fokusnya apa? Nah fokusnya proposal ini bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Yang kedua, kita itu sudah punya gambaran dari suatu daerah tertentu. Nah apalagi ini kalau daerah-daerah tertentu itu mempunyai keunikan tersendiri yang bisa kalian bidik untuk bisa kita jadikan sebagai objek itu dari segi apanya. Tidak hanya dari segi potensi produk ya, tapi bisa saja dari jasa. Nah, jadi bagaimana bisa punya inovasi tadi kalau daerah ini mempunyai potensi yang bisa kita kembangkan itu dari segi apanya dulu ya, kita bisa bikin suatu garis besarnya gitu ya. Kalau produk ya produk unggulannya itu apa. Nah, kalau alhamdulillah kemarin ini teman-teman melihat produk ini sudah ada potensinya, tapi ini perlu dikembangkan karena ini kena dampak COVID ya. Nah sehingga yang kemarin itu ada 10 kelompok ya, dia membidiknya dari beberapa produk-produk tertentu dan ada yang dari jasa. Baik jasa itu jasa pariwisata, tempat pariwisata ya. Kemudian juga ada jasa untuk pembuatan web atau pembuatan aplikasi-aplikasi. Nah itu jadi kalian mempunyai sesuatu yang bisa dikembangkan di daerah itu. Nah apalagi kalau dengan kolaborasinya kalian itu dari akuntansi, dari manajemen, kemudian ditambah dari fakultas hukum, dari fisik. Jadi satu kelompok itu kombinasi ya dari beberapa fakultas itu lebih bagus karena
itu lebih berpotensi menurut penilai, kelihatannya seperti itu. Soalnya kemarin kita itu ada dua saja sudah jadi unggulan ya, dari sekian itu ya. Karena yang lain-lain itu mengelompok, jadi satu kelompok itu satu manajemen, manajemen semua, kemudian fisik satu-satu semua gitu ya. Jadi kita kemarin mencoba untuk kita masukkan beberapa fakultas sehingga melihat dari kerjasamanya mungkin itu lebih unggul gitu. Ya silakan Mas Malik mau menambahkan. Jadi Bu, kita bisa lolos kemarin kan gini juga apa kelebihan dari kita kan di sana sudah ada produknya. Ya, terus kita tinggal ngasih produk lagi, kita inovasi produk lagi, kita kembangkan produk lagi. Nah itu kan ada hasilnya kita. Nah terus apa mereka kan sudah melakukan pemasaran, sudah melakukan strategi pemasaran, sudah melakukan strategi keuangan juga kan pastinya. Dan di sana ternyata pemasarannya sangat lemah sekali. Dan dari kita mengadakan ada inovasi pemasaran juga agar apa produk ini lebih dikenal, lebih kena di calon konsumen. Nah itu kan ada di proposal, di dalam proposal kita tulis seperti itu, kita gambarkan seperti itu ke agar apa DT itu lebih percaya kita, maka dari itu kita bisa diasosiasi oleh DT. Ya gak cuma itu, aslinya banyak, cuma saya mungkin nanti sedih-sedih dari saya berjanji sama Mas Rahmat. Mas Rahmat mau menambahkan mungkin faktor kita berhasil dalam program Wira Desa ini itu mungkin pertama mungkin faktor ketentuan dari proposal yang telah ditentukan oleh DITI untuk template-templatenya mungkin kan bisa disesuaikan dan juga lampiran dari wirausaha misalkan PIRT dan juga lampiran-lampiran wirausaha lainnya. Dan itu harus dilampirkan juga syarat-syarat dari DITI itu juga. Terus dan juga betul yang dikatakan Mas Malik tadi itu mengenai permasalahan dari sarannya itu harus disesuaikan dengan program kita kedepannya. Itu misalkan tadi permasalahannya di pemasarannya, dan kita juga harus program kedepan kita itu pemasarannya. Dan juga tadi kan dari sumber daya manusianya itu kan masih pada tertidur karena COVID-19 ini, dan kita mulai program pembukaan lagi jiwa kewirausahaannya dengan sosialisasi gitu, dan juga program-program lainnya gitu. Jadi antara permasalahan dan program kita itu harus samakan, harus bisa harus balance. Mungkin untuk lolos yang pertama itu doa ya, untuk yang kedua itu keyakinan kepada hasil proposal kita. Mungkin itu ya, yang ketiga itu mungkin adalah usaha kita dalam melakukan kegiatan ini. Nah ini tadi yang saya dengar itu juga melakukan sosialisasi ya Mas. Nah itu kegiatan kita terhadap masyarakat setempat itu selain sosialisasi itu apa aja gitu? Mungkin bisa dijawab dari Bu Jandil lebih dahulu. Iya, ini kemarin juga usulan dari proposalnya, diantaranya ada kegiatan sosialisasi. Nah, sosialisasi kemarin kan kita bisa melalui yang pertama tujuan kita melakukan Wira Desa. Yang kedua sosialisasi tentang produk yang dihasilkan. Kemudian ditambah dengan pemasarannya itu melalui kemarin karena masih kondisi kita tidak bisa offline sehingga kita menggunakan webinar ya. Kemudian ada beberapa sosialisasi yang kita bisa lakukan dengan offline melalui beberapa UKM yang ada, tidak berkelompok dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah ini jadi pendekatan kita di dalam bersosialisasi tidak hanya memberikan teori saja, tapi kita juga praktek ke sana
sosialisasi untuk misalnya penanaman jeli yang baik. Nah ini kita juga harus memberikan bagaimana untuk bisa hasilnya itu kelihatan benar ada bedanya dari sebelum kita terjun ke sana dengan kita memberikan sosialisasi itu. Ternyata memang betul, emang kita memberikan bibit jahenya yang bagus, kemudian bagaimana cara penanamannya dan pemupukannya dan perawatannya sehingga hasilnya juga berbeda. Nah kemudian dari pemasaran ya juga melakukan sosialisasi dengan memberikan contoh langsung gitu ya. Nah, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini juga tidak malu untuk bergabung dengan para UKM untuk melayani para konsumennya begitu ya. Ini kita tetap ada memberikan sosialisasi yang tidak hanya cerita saja tapi berikan langsung contohnya gitu. Dan seterusnya mereka juga akan melakukan aktivitas itu dengan mandiri begitu ya. Kita hanya membimbing sampai mereka mau melakukannya sehingga hasilnya juga nyata antara teorinya dengan prakteknya ya, sehingga produknya bisa sinkron dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga di wilayah program Indonesia itu kita juga dituntut untuk memberikan hasil nyatanya. Jadi outputnya itu apa, gitu ya? Nah, jadi outputnya kita bisa membantu meningkatkan pemasaran, bisa membantu menambahkan keunggulan produk yang sudah dibuat. Dan juga melakukan diversifikasi ya, diversifikasi dari produk yang bisa kita olah itu tadi ya, menambahkan barang-barang yang dijual gitu. Saya ditambahkan lagi maksudnya? Saya sudah mendapat pendapatan mereka juga gak dulu. Itu yang utama. Terutama itu, meningkatkan pendapatan ya. Jadi dengan teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan program wiradesa di sana, warganya senang karena pendapatannya bertambah. Nah ini yang diharapkan oleh mereka. Dan juga dari Diti juga nanti kita juga akan melaporkan juga output yang kita hasilkan. Ya ini ada laporan akhir untuk Diti karena di bulan November kemarin sudah diminta untuk bertanggung jawab. Jadi kalian itu di dalam melakukan program wira desa, selain kalian sehari-hari melakukan aktivitas juga harus membuat buku harian kegiatan. Nah ini yang harus dilakukan karena hadiri atau logbook namanya ya, untuk bisa dilaporkan kegiatan itu dari hari ke hari dari bulan Juni ya, dari bulan Juni itu sampai bulan November kemarin. Dan juga harus lengkap dokumentasinya ya, baik foto kemudian laporan hasil videonya. Insya Allah nanti kalau sudah jadi videonya yang kemarin sudah diproses ya, itu nanti bisa ditampilkan di Wajek 3 atau Wajek 3 untuk memotivasi rekan-rekan kalian untuk bisa ikut berpartisipasi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Mali atau Mas Ahmad? Ya, alhamdulillahnya kita kan kemarin itu gak cuma satu UKM. Jadi UKM tadi itu dinaungi oleh Skartaji namanya, kelompok tani Skartaji. Nah itu kelebihan dari kita juga untuk apa mengambil di Kelurahan Sedangmulyo. Karena apa yang diminta Didi itu gak cuma satu UKM, tapi beberapa UKM yang ada di desa tersebut. Nah alhamdulillahnya di Sedangmulyo tadi itu UKM dinaungi oleh Skartaji. Jadi itu poin plus dari kita. Oh, dan bisa apa lolos untuk proposal tadi. Oke, mungkin dari Mas Ahmad ada tambahan. Nah, mengenai sosialisasi tadi tak sudah dijelaskan dari Bu Jandi dan juga Mas Pali. Saya mau menambahi mengenai sosialisasi yang kemarin inovasi dan mengenai inovasi produk itu kan ada sosialisasi. Ada J-Tingling dan juga Coba Jai. Dan itu Bu ternyata kan judul kita itu kan J Merah. Nah sedangkan pemasarannya itu kan J Merah itu kan termasuk obat-obatan.
Nah, ternyata dari sana itu memperbolehkan untuk jahe merah dari untuk produknya asalkan 10%-nya saja dari produk itu. Jadi itu merupakan poin plus karena tidak ada rasa hilang dari jahe merahnya tersebut. Jadi perpaduan antara jahe merah dan jahe emprit itu masih ada, tidak sepenuhnya jahe emprit semua. Itu kan pintar-pintaran kita untuk mengkomposisikan. Iya. Apa rasanya tetap bisa diterima di lidah para calon-calon konsumen. Tidak ambyar lah rasanya. Iya. Cukup perasaan kita saja yang ambyar. Jadi rasa jahe merah itu masih ada, masih tersisa. Iya. Untuk komposisi ya kalau. Iya. Tuh, mungkin itu ya yang apa masalah kegiatan-kegiatan itu terutama banyaknya di sosialisasi maupun praktek ya Bu. Nah mungkin yang selanjutnya ini ya, itu kan untuk program Bina Desa yang dari UKM itu udah dinaungi dan oleh sekretaji dan ada UKM-UKM. Nah untuk apa sih ya manfaat dari masyarakat itu selain produk itu bisa melejit ataupun ada di pemasaran, itu manfaat bagi masyarakat tersebut apalagi sih? Gini, yang tadinya panennya kurang maksimal, kita bisa panen lebih maksimal dengan apa? Kita kasih edukasi, kita kasih contoh yang baik untuk perawatan jahe tersebut. Nah itu salah satunya. Terus apa yang kemarin kan kita juga apa ya kayak jabel-jabel sedikit lah tentang masalah hidroponik. Soalnya di sana kan tadinya sudah ada hidroponik juga. Terus di sana itu mati. Gak terawat. Ya ada yang terawat, cuma mereka kan di pemasaran juga. Nah kita bantu di situ juga, kita jebel sedikit lah walaupun itu di luar program kita. Agar apa? Mereka itu punya pikiran yang lebih inovatif dan kreatif. Agar apa? Mereka yang tadinya sudah ada produknya, sudah ada alat-alatnya, sudah tahu kalau untuk diesel itu seperti ini. Cuma mereka kelemahan, kita tahu kelemahannya mereka, kita bantu. Seperti itu, jadi itu manfaat lebih lah. Bukan cuma itu, terus dari sana itu ada nilai plus apa lagi yang di sana itu biasanya sering buat KKN, sering buat lomba-lomba juga. Nah itu bisa mencontohkan terus menjadi apa ya, mengenalkan desa mereka ke luar. Gitu. Ke luar iya. Ini loh bahwa sekarang apa sedang mulia agak cuma seperti ini, tapi ada yang lebihnya seperti ini. Itu yang bisa saya rasakan. Kelebihan waktu Wira Desa ke sana, waktu kelompok kita ke sana untuk desa sudah mulia. Ya, masyarakat semakin semangat. Oh, gitu ya. Ibu mau menambahkan? Iya, memang manfaatnya banyak sekali. Yang kita harapkan kemanfaatan itu untuk masyarakat di mana sebagai objek kita itu mereka merasa puas dengan kerjasama kita. Sehingga mereka bisa mengunggulkan daerahnya, bahwa daerahnya sekarang ini lebih berpotensi ya. Kalau yang kemarin sudah mempunyai keunggulan, sekarang lebih berpotensi karena keunggulannya sudah ada campur tangannya mahasiswa bersama pemerintah yang membantu mereka sebagai UKM yang tergabung di dalam satu kelompok Sekartaji itu. Dia bisa memberikan keunggulan produk-produk yang dihasilkan. Meskipun dulu dia sudah punya, tapi sekarang lebih percaya diri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang tergabung di dalam UKM Sekartaji. Gitu ya. Monggo Mas. Baik, mungkin itu ya Bu, untuk manfaatnya itu lebih untuk masyarakat yang dirasakan itu rasa puas terhadap produknya itu lebih berpotensi ya, percaya diri untuk pelaku di pemasaran dan juga dari wilayah masyarakat pun juga sudah mempunyai keunggulan-unggulan yang tadi yang disebutkan. Nah, sedangkan kalau dari mahasiswa sendiri itu manfaat dari kegiatan Wira Desa itu apa saja? Mungkin dari Mas Malik terlebih dahulu atau Mas Rahmat?
jadi gini, kita kan mahasiswa itu ada rasa apa sendiri, oh saya pernah pengabdian di sini, saya pernah terjun langsung ke desa tersebut, jadi ada rasa apa terus apa pendapat percaya diri kita agar apa kita itu bermudah bersosialisasi ke semua orang, enggak cuma orang-orang itu saja, tapi kita bisa lebih aktif lagi, bisa menambah inovasi kita. Jadi kalau pikiran kita itu nganggur, didiamkan, itu kita tidak bisa berpikir secara kreatif dan inovatif. Iya. Tapi kita gunakan seperti itu tadi, kayak terjun langsung ke apa ya, kita bisa tahu bahwa kelemahan di sini, kekurangan di sini, akhirnya kita bisa berpikir secara kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Okay. Itu yang saya rasakan, terus menambah rasa leadership di dalam diri saya sendiri untuk menjadi seorang wirausaha. Karena apa, di sana kan kita tujuannya menambahkan rasa apa, menambahkan jiwa wirausaha pada UMKM, UMKM dan masyarakat sendiri. Nah itu yang saya rasakan, saya belajar banyak tentang wirausaha. Mungkin dari Mas Rahmat Bagus ada tambahan? Nah, mungkin untuk manfaat bagi mahasiswa ya. Yeah. Nah, itu mungkin seperti yang saya jelaskan pertama tadi, menumbuhkan rasa peduli kita terhadap lingkungan dan juga sesama manusia. Terus juga menumbuhkan rasa kepekaan kita terhadap permasalahan-permasalahan di daerah sekitar. Misalkan yang tadi dari masalah dari desa ini gimana, terus kita harus peka terhadap masalah tersebut. Dan juga nah, mungkin itu saja sih. Mungkin kalau dari pendapat Ibu Janti kurang lebih seperti apa, silakan. Iya, maksud saya selaku dosen pembimbing merasa bangga dengan kegiatan Wira Desa ini karena mahasiswa-mahasiswa di bawah pimpinan saya menunjukkan tadi kepekaan lingkungan. Nah, ya, jadi tahu permasalahan yang dihadapi para UKM yang ada di masyarakat itu apa saja, mereka bisa menanggapi secara langsung ya. Kemudian yang berikutnya bisa membentuk mahasiswa itu mempunyai leadership yang tinggi ya, mempunyai motivasi untuk bisa membantu lingkungan di mana mereka berada dan tidak tergantung dengan siapa saja. Jadi bisa saling membantu di mana mereka ada lingkungan yang membutuhkan, dia cerdik, gerak cepat gitu ya, gerceknya itu dia menanggapi secara gerak cepat karena mereka mempunyai kebersamaan di dalam kegiatan ini ya. Kemudian komunikasinya juga saya lihat juga selalu berkomunikasi dalam satu kelompok itu, kalau ada kesulitan selalu menghubungi saya. Nah ini komunikasinya tetap terjaga sehingga saya terkesan dengan kelompok saya ini luar biasa ya. Mungkin apa untuk bagi mahasiswa itu tersendirinya manfaatnya bukan lagi sebagai pengalaman ya Mas Bu. Yeah. Untuk pengalaman kita sebagai mahasiswa nanti apabila kita sudah kembali lagi ke kehidupan masyarakat. Mungkin tadi untuk manfaat dan itu yang saya tahu, apabila ada manfaat itu pasti juga akan berdampak ke kampus ya Bu, itu ke kampus, ke mahasiswa-mahasiswa di Unta Semarang tersendiri. Itu pertanyaan selanjutnya, yaitu ada kemungkinan tidak sih program Wira Desa ini dan di suatu kelompok itu tidak berjalan? Dari semisal dari pendapat Ibu Janti. Nah, untuk Wira Desa itu tadi sudah kita sampaikan pada lebar, kita perlu ada kebersamaan ya, baik dari perguruan tinggi yang bersangkutan, kemudian ada lembaga dan masyarakat yang kita kelola yaitu UKM.
Kalau tidak ada komunikasi, tentunya tidak ada kelangsungan di dalam kegiatan. Ya, tentunya kita harus bisa menggali sebanyak-banyaknya. Ini sebagai mahasiswa tadi komunikasi menjadi sampaikan itu sangat penting sekali. Komunikasi untuk masyarakat itu apa yang dihadapi oleh mereka. Tentunya itu akan tahu apa yang menjadi permasalahan di lapangan itu. Setelah kita tahu masalah yang ada di lapangan, kita kan bisa membuat planning, rencana-rencana kerja yang akan kita tampilkan untuk proposal itu. Jadi untuk pertama kali program Wira Desa itu bisa berjalan bila mana komunikasi antara perguruan tinggi, mahasiswa yang akan terjun ke sana dengan objek yang akan kita datangi. Sehingga kita tahu permasalahan-permasalahan itu kita bisa tuangkan ke dalam proposal dan selalu kita bekerja sama antara kedua belah pihak. Mahasiswa, kemudian objek yang akan kita teliti, kemudian kita akan bersama-sama untuk bekerja. Nah, selain komunikasi, kebersamaan itu penting. Kalau kita tidak ada kebersamaan, kita tidak akan bisa jalan. Nah, makanya kita perlu menggandeng mereka. Jangan sampai kita dengan warga di sana itu cuek gitu ya, ada batas kat gitu ya. Kita harus menyatu. Yang saya lihat di kelompok kami kemarin itu sangat menyatu antara warga UKM dengan kita mahasiswa. Ya, jadi setiap kali ada kegiatan berjanji mendampingi, berjanji melihat secara langsung kebersamaan mereka di dalam melakukan aktivitas itu. Sehingga jika ada kesulitan, mari kita cari follow up-nya itu bagaimana, ada solusinya, begitu. Nah, ini yang perlu Bu Jati tekankan, mahasiswa jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan. Jangan membuat diri kita itu terpisah dengan objek yang akan kita dampingi. Ya, jadi kebersamaan itu harus selalu kita lakukan ya. Jadi biar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan, lakukan apa yang sudah kita tuangkan dalam proposal yang akan kita lakukan itu. Kemudian kita sudah bikin anggarannya ya. Dan pelaksanaannya juga harus kita kerjasama. Mungkin dari Mas Malik atau Mas Rahman, silakan untuk kasih pertanyaan yang sama tadi. Baik, saya ulang ke pertanyaan itu, di program Wira Desa itu bagaimana kemungkinan tidak untuk tidak berjalan gitu? Mungkin kemungkinan tidaknya itu tergantung komitmen dari kelompok tersebut. Dari awal kita bersepuluh, dari berbedanya semester, berbedanya fakultas, itu harus menyatukan komitmen kita dari mengajukan proposal. Kita juga harus mengajukan program-program apa, kita harus komitmen. Dan juga tanggung jawab kita, itu penting. Kita sudah menjanjikan kepada masyarakat di desa tersebut bahwa kalau misalkan lolos, kita harus bertanggung jawab terhadap program-program yang akan kita lakukan di sana. Dan juga mungkin dalam menjalankan sesuatu program adanya suatu chemistry dari kelompok-kelompok tersebut yang harus dibantu, guna apa? Memperlancar program tersebut gitu. Iya, harus ada. Betul kan, Mas? Iya, komitmen. Jadi mungkin kalau ada komitmen pasti kemungkinan akan berjalan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu Janti dan Mas Ahmad dan Mas Ahmad Malik, yaitu bagaimana sih sikap kita terhadap adanya Wira Desa sendiri? Untuk saya sebagai pembimbing, saya sangat antusias sekali untuk mendampingi mahasiswa. Insya Allah di kedepannya nanti juga akan muncul peserta-peserta yang sudah seperti yang sudah dilakukan ini untuk bisa berkelanjutan. Semakin banyak peserta yang mengajukan proposal, semakin banyak yang disetujui, dan semakin banyak
masyarakat yang bisa kita dampingi. Dan juga untuk bisa menumbuhkan jiwa wirausaha terhadap mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya teori saja, tapi prakteknya. Wujudkan dari teori yang sudah kalian peroleh untuk menjadi seorang wirausaha. Kombinasi antara teori dan praktek. Ya, pertama kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Karena apa? Adanya program ini, kita sebagai mahasiswa itu merasa terbantu. Terbantu untuk melakukan pelatihan, untuk melakukan ilmu yang sudah kita tahu ke masyarakat. Agar apa? Ilmu kita bisa bermanfaat. Kan seperti itu kan? Dengan adanya Wira Desa ini, kita sebagai mahasiswa khususnya di PTN, itu PTN kita itu mempunyai nama yang lebih lagi ya, di universitas-universitas dan lain apabila kita lolos, kalau enggak ya sudah, kita yang penting sudah mengajukan proposal ya, dari ratusan PTN dan BTS yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah kalau kita lolos ya kan, kita kan datang-datang juga seperti itu apa yang dari entah, kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena apa? Kita sudah berjanji ke UMKM, ke desa yang akan kita lakukan Wira Desa. Sudah janji untuk melakukan program-program yang kita akan lakukan di sana. Ya sudah, kita sebagai pelaku, kita harus punya rasa tanggung jawab untuk melakukannya. Terus apa? Memaksimalkan. Ini kan dana dari pemerintah. Kita maksimalkan dana tersebut untuk program ini, agar apa, program ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan dan bisa memberi manfaat yang lebih lah ke masyarakatnya, yang tadinya kekurangannya banyak sekali, kita bisa menguranginya seperti itu. Mungkin dari Mas Ahmad mau menambahkan? Ya, terima kasih. Mungkin tambahan dari saya itu mungkin ini wadahnya bagi mahasiswa, karena ini kan program dari Dikti, jadi kita harus menunjukkan kreativitas seorang mahasiswa kita. Dengan adanya wadah ini berarti kita harus semangat, karena pemerintah mendukung mahasiswanya supaya berpikir inovatif dan kreatif. Dan juga untuk kita harus semangat dengan adanya program itu, supaya apa? Supaya itu menjadi nilai plus bagi kita, karena kita bisa mendapatkan pengalaman dari Wira Desa tersebut, bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa mempunyai sebuah wirausaha dan membangun wirausaha dari UMKM tersebut. Itu saja. Ya, mungkin yang terutama sikap itu, yang pertama itu pasti bersyukur ya, sikap kita terhadap program Wira Desa ini. Dan juga mungkin yang kedua itu rasa sikap kita menumbuhkan kreativitas kita sebagai mahasiswa untuk berkreasi dalam wira usaha ini, yaitu program Wira Desa. Dan juga untuk sikap kita untuk merasa senang, karena kita juga dalam berproses belajar juga. Dan mungkin saya mau tanya lagi tadi Mas, mungkin pertanyaan terakhir itu masalah seputar dana itu kurang lebih setiap sih Mas. Kita kan pasti merancang dulu anggaran biaya-biaya. Saya boleh tahu itu agak kipu sedikit ya Mas. Itu biaya dari kemarin itu cair berapa ya Mas? Jadi kemarin kan dari Dikti sendiri itu kan seharusnya itu 40 juta. Terus dari Unif sendiri itu 10. Dari yang dari Dikti itu cair, alhamdulillah cair 26,8 juta. Terus yang dari universitas ya belum, itu wujud fasilitas saja. Fasilitas yang untuk mendukung kita berjalannya Wira apa program Wira Desa ini, untuk apa, agar kita itu lebih semangat gitu loh.
hanya fasilitas paling fasilitas. Terus ada uang transfer juga 2,6 itu 10%-nya dari 26,8. Ya, jalan tersebut kita maksimalkan. Kita kan sebelumnya sudah di proposal itu kan sudah ada reng-rengan dananya atau apa saja. Ya, nah, kita maksimalkan untuk hal-hal tersebut agar apa dananya lebih manfaat dan lebih efisien dan efektif kan. Iya, benar. Silakan Bu. Nah, ini masalah uang ya. Karena ini Ujati juga menyampaikan pada teman-teman kalian, jangan hanya melihat uangnya ya. Meskipun itu uangnya dijanjikan ya dari Diti itu 40 juta, kemudian dari universitas itu 10 juta akan kita alokasikan secara maksimal. Namun karena ada kondisi rasionalisasi, kita jangan kecil hati. Yang penting turunnya anggaran itu berapa, sehingga kita bisa mengalokasikan dengan dana yang turun itu. Kita bisa laksanakan program ini semaksimal mungkin. Nah, perlunya kita itu membuat suatu anggaran, kita bisa mengalokasikan dana-dana yang tersedia, sehingga kalian bisa beraktivitas dengan anggaran yang sudah turun tadi. Sehingga kita diberi fasilitas anggaran itu bisa kita alokasikan semaksimal mungkin, tidak ada tekanan kok dikurangin gitu ya, tidak seperti itu ya. Jadi mahasiswa kita ini luar biasa karena dengan dikuranginya anggaran yang sudah kita ajukan itu, kita tetap jalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Jadi tadi Bu Jati sudah menyampaikan untuk seorang wirausaha modal utama tidak harus melihat finansialnya, tapi niatnya tadi kita mempunyai niat untuk bisa beraktivitas dan mewujudkan output yang bisa maksimal. Sehingga dengan turunnya dana yang seperti itu, coba dialokasikan semaksimal mungkin, kalau tidak itu harus dikeluarkan, tidak usah dikeluarkan. Itu ya. Jadi untuk mahasiswa yang berikutnya, untuk anggaran itu tetap saja dibuat. Kemudian nanti pada pelaksanaannya kita sesuaikan dengan anggaran yang turun. Sudah alhamdulillah turun semua ya, tapi ya itu tadi ada pengurangan untuk kegiatan sosial karena adanya kondisi COVID ya. Jadi tetap saja anggaran itu ada pengurangan, tapi pengurangannya tidak kemana-mana karena untuk kegiatan sosial yang lainnya gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, silakan. Kalau masalah dana yang cair, masalah proposal kita yuk apa ya, sesuai dengan yang kita harapkan, kita gak usah berkecil hati. Yaudah, tetap semangat program kita yang kita bikin, tetap kita jalani. Untuk apa ya, kita menumbuhkan rasa peduli tadi, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap apa yang kita lihat. Iya. Ya kalau kita tidak apa ya, rasa kecewa ada, cuma gak usah berlarut-larut dan cukup segala aja. Yang penting kita fokus ke program-program yang kita yang mau kita jalan, ya, iya, seperti itu. Ya, senang kita aja sudah senang. Iya. Kemarin hasilnya ya, senang ya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dalam acara podcast kali ini. Mungkin saya di sini akan membacakan kesimpulan dari acara podcast tentang Wira Desa ini, yaitu pengertian Wira Desa yaitu adalah program dari Dikti yang guna mengembangkan potensi dari sebuah desa, yaitu potensi yang ada di desa yang akan didampingi oleh mahasiswa terutama dari PTN atau PTS yang juga bekerja sama dengan masyarakat maupun pemerintah. Untuk selanjutnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program Wira Desa, salah satunya yaitu sosialisasi baik secara online maupun offline, yang kedua yaitu praktek. Nah, mungkin yang ketiga adalah apa ya, terjun langsung memberikan wawasan juga dan juga pengenalan inovasi baru, dan juga
saat ya apa niat yang saat saat kita sebagai mahasiswa atau selaku wirausaha harus mempunyai niat dulu. Yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga kreativitas atau inovasi, dan yang terakhir adalah money atau uang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal wira desa ini dan apa hal yang kita bisa dapat dipetik, yang pertama itu kita mendapat kepekaan lingkungan, dan juga kita mendapatkan kepekaan yang terutama kepekaan lingkungan, yang kedua rasa bersyukur, dan ketiga yaitu kita memiliki pengalaman-pengalaman dalam hal kegiatan wirausaha di program wira desa ini, dan juga di program wira desa ini dari Untas Mantas sendiri juga banyak kendala dan juga faktor-faktor keberhasilan. Untuk faktor kendala itu yang pertama di rumah produksi, yang kedua perizinan di BIKOM, dan untuk kekurangan itu mungkin kemarin dari kita sendiri dari program yang lolos program wira usaha itu tadi, dan keunggulan-keunggulan dari program wira desa di Untas sendiri itu yang pertama itu dari pihak masyarakat atau UMKM itu sudah banyak sekali UMKM yang dinaungi oleh satu lembaga tadi, dan juga keunggulan-keunggulannya mereka sudah memiliki produk, tetapi dari mereka dari pihak masyarakat tersebut itu ada produknya itu masih kurang di soal pemasaran. Maka dari itu dari mahasiswa UNTAD sendiri menemukan rasa dengan kepedulian terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar tersebut, maka mahasiswa UNTAD Semarang itu memberikan sosialisasi maupun memberikan marketing digital atau pemasaran, dan juga memberikan banyak sekali arahan atau wawasan tentang pemasaran, dan juga dibantu dari pengolahan sampai produksi dan juga sampai pemasaran. Juga yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat, itu terutama masyarakat itu merasa puas dengan adanya program wira desa ini, mereka menjadi terbantu dan juga merasa senang daerah mereka bisa dikunjungi oleh mahasiswa dan daerah mereka terkenal, dan sedangkan untuk mahasiswa itu bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan ataupun sesama, dan juga dapat menambahkan rasa leadership yang terutama itu adalah kepekaan tadi. Dan untuk sikap apa kita sebagai mahasiswa yang harus tunjukkan kepada program wira desa ini, yaitu adalah sikap bersyukur, itu membuat kita dapat menambah kreativitas juga ataupun inovasi baru. Mungkin itu kesimpulan dari program podcast kita, program wira desa di acara podcast kali ini. Mungkin sebelum saya mengakhiri, dari Ibu Jati, Mas Mali atau Mas Ahmad, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada penonton? Jadi tambahan saja ya, ini alur dari wira desa sendiri. Jadi yang pertama sosialisasi masalah wira desa di kampung atau di UMKM yang akan kita laksanakan. Terus ada penawaran program, kita tawarkan program tersebut, mereka mau nggak, kalau nggak mau kita cari objek yang lain. Terus ada proses seleksi. Nah, ini proses seleksi itu ada dua. Yang pertama dari UNIF sendiri, nanti kan ada beberapa judul yang diajukan ke UNIF, nanti yang di ACC 1 atau 2 nanti diajukan ke Dikti. Terus pengumuman dan kontrak kerja. Nah, itu biasanya kalau sudah dari UNIF diajukan ke Dikti, baru ada pengumuman dan kontrak kerja. Itu kontrak kerjanya dari Dikti, dan itu biasanya baru dikasih tahu untuk anggaran dana yang akan turun. Terus ada pembekalan ini wujud penawaran dana dari Dikti, ini bekali dana sekian untuk melaksanakan program-program yang ada. Terus pelaksanaan program, jadi kan kita di proposal sudah melakukan program-program, kita sudah rencana apa saja yang akan kita lakukan. Nah, ini ada pelaksanaan, waktu pelaksanaannya. Terus pendampingan, itu biasanya pendampingan dari dosen, dari fakultas, dari universitas untuk melaksanakan program-program tadi. Itu monitoring dan evaluasi, ini tahap akhir setelah kita melakukan program, setelah ada pendampingan dari
fakultas dari universitas baru ada evaluasi tentang kegiatan gerak desa tadi. Terus ada laporan-laporan ya kayak LPJN gitu. LPJN terus ada hasil akhir output yang kita dapat dari wira desa tadi. Terus tadi kan kelemahan dari kita itu di bawah badan pengawas sampai dan makanan itu baru kita usahakan, siapa tahu tahun besok sudah ada. Ya, bisa ditambahkan itu tadi sistematika yang nanti akan diikuti di dalam program wira desa, mulai dari kita sosialisasi sampai nanti laporan akhirnya yang berupa output. Itu tadi Bu Jandi sudah sampaikan. Yang perlu kita persiapkan adalah nanti setelah kita ada pengumuman atau undangan dari Diti melalui PH2D ya, itu nanti kita akan tindak lanjuti dengan kita memilih atau mengumpulkan teman-teman mahasiswa. Jadi kalian mulai bulan Maret biasanya ya, ini nanti sudah ada pengumuman dari sana. Kemudian kita sudah mulai membentuk grup atau kelompok-kelompok sesuai dengan pilihan kalian. Cari soulmate-soulmate kalian yang bisa diajak kerjasama ya. Soulmate itu kan kalau ditunjuk dari dosen pembimbing kadang-kadang nggak pas ya. Nah ini kalian mulai persiapkan, coba dibangkitkan keinginan kalian, karena ini merupakan tadi sudah kesan-kesannya yang luar biasa dari rekan-rekan kalian yang sudah mengikuti program ini. Jadi cari soulmate-soulmate kalian dari beberapa fakultas. Kan kalian temannya tidak hanya di fakultas ekonomi saja ya, tapi kalau kalian punya teman dari beberapa fakultas, ajak untuk bergabung. Ini semester 4 pelaksanaannya itu ada 6 bulan ya. Nah itu pada saat kalian membuat grup ini, kita harus komit untuk melakukan suatu proyek yang menyenangkan agar apa, untuk menjalankan wira desa itu bisa lebih enak menjalankannya. Kalau kita tidak sejalan, nggak sepemikiran kan susah. Itu sih dari saya. Ini dari Mas Ahmad ada yang disampaikan? Cukup. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber pada kesempatan podcast tentang wira desa pada hari ini. Mungkin saya Aji Nugroho dan ketiga narasumber pada hari ini di acara podcast wira desa BMFB Untak Semarang dengan tema mengenal dan belajar mengenai wira desa. Pak, sampai jumpa di acara podcast BMFB selanjutnya. Terima kasih.